So bila dia jadi colour biru macam ni, masa ni lah hampa boleh pilih ke semua colour yang pun nak pakai kat belah sini. What's up guys? Okay, welcome back to my channel. Nama aku Fakhrul Razi dan terima kasih kerana kembali dalam channel Tour Studio. Okay, video kali ni aku nak review satu barang. Okay, aku nak review dan aku nak unbox lah satu barang ni, agak penting juga untuk vlogger-vloggers, untuk YouTubers, content creator dan juga reviewers dekat luar sana. Okay, barang ni mungkin produk daripada Ulan Z juga. Aku banyak pakai barang produk daripada Ulan Z. Okay, barang ni pun salah satu barang daripada Ulan Z juga. Barang ni agak penting untuk kita set up mini studio, untuk kita set up vlogging waktu malam dan sebagainya, especially vloggers lah yang mana menggunakan GoPro macam tu lah dan sebagainya lah. Okay, sebab barang ni bagi aku puas hati lah. Aku geram sebab dia comel, lepas tu sebab dia pun murah dan nice lah. Lagi satu dia punya power tu unexpected lah, cili apa ni, kecil-kecil cili padi lah, kecil-kecil tapi besar. Walaupun dia kecil, dia kecil lah besar tempat tangan tu, tapi dia punya power memang padu. So apapun, sebelum kita teruskan video ni, kepada yang belum subscribe boleh subscribe sekarang, dan kepada yang dah subscribe, terima kasih dan jangan lupa untuk like, share dan komen video ni dan juga video-video sebelumnya. Okey, aku pun sembang banyak untuk guna, aku bawa ampun tapi unboxing dan juga kita review barang tersebut. Jom. Okey, kita teruskan dengan unboxing dan juga kita review barang ni. Untuk review aku tak sure, aku akan buat untuk hari ni juga ke ataupun next time. Dan, tapi tengoklah mana sempat kan. Sebab aku takut saya bila aku review video akan jadi panjang. Okey. Yang kat tangan aku sekarang ni adalah Lily Light daripada Ulan Z, model BL49 Limited White Version, which is yang ni dia punya function tak banyak tak silap aku. Lepas tu dia cuma limited white version, maksudnya dalam banyak-banyak Ulan Z pula ada yang kalau hitam, dan yang ni antara yang white version lah. So tanpa melengahkan masa, jom kita unboxing lah. So, belakang ni pun tak ada apa ni, yes, dia tunjuk fizikal dia. Okay, so kita tengok tu apa ada dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first dia ada bagi kabel charger type C. Kalau boleh tengok type C. Okay, ini adalah dia punya lampu. Okay, dia punya kad daripada Ulan Z, kad daripada Ulan Z, silicone gel. Okay, nothing. Okay, kita tengok dulu. Okay, ni dia headlight daripada lampu daripada Ulan Z, soft light yang mana kita boleh gunakan untuk vlogging, setup studio, mini studio lah. Bagi aku mini studio lah sebab benda ni kecil lah, tak sama nama dia kecil lah. Besar tempat tangan, kecil pula tempat tangan ni. So sesuai lah untuk kita set up mini studio, ampun nak buat review barang ke, ampun nak vlogging waktu malam. Bagi aku dia punya lighting ya, terang jugalah. So jom kita test dia punya lighting tu. First kali aku akan tunjuk cara nak buka tu. Kalau tengok kat sini, Ulan Z VL49 200mAh, which is VL49 ni dia punya model. 49 ni menunjukkan dia punya dalam ni, dia punya LED bulb dia ada 49 pieces, dan yang ni 2000mAh adalah dia punya bateri lah. Dia punya bateri 2000mAh, bateri dia bagi aku 2000mAh dengan 49, orang cakap LED ni ok lah, tahan lah, orang kata boleh pakai lah. Ok, so kita straight to the point, macam mana kita tengok nak buka dia, which is dekat sini ada button on off, just slide lah ke tepi, dia akan nyala. Okay, dan kat sini kalau boleh tengok dia ada up and down lah, tapi dia tak tulis lah up and down, dia tulis dia buat simbol kiri kanan lah kan. Ni up and down, which is untuk lampu Ulan Z limited edition white ni. Kalau putih ni dia tak banyak features, tak banyak benda yang kita boleh buat sangat. Dia ada kat sini, kalau kita buka tekan kat sini button M ni, dia akan naik indicator lah. Indikator kat sini menunjukkan indikator lampu lah, keterangan lampu ni. Okay, yang mana M ni kita tak pakai sangat. Okay, kita tutup balik.
macam tu saja, just one click. Dan satu lagi sini, bila kita on kat sini tapi kita tekan ni sampai indikator ni padam, lampu dia akan padam. So bila kita tekan, ini adalah brightness untuk level 1. Lampu boleh tengok sini, brightness untuk level 1. Okey, tengok sini. So aku akan cuba untuk brightness level 2. Dia ada, tak silap aku, 5 level ni. Okey, ni level 2, level 3, level 4, level 5. Okey, terang kan? Bagi aku terang lah. Ni pun dah cukup terang ni untuk kita set up satu mini studio. Ini pun dah cukup terang. Kalau aku cakap aku nak review barang, aku rasa untuk Ulanzi ni aku hanya perlukan dalam 2 ke 3 aja, dan aku boleh set up untuk mini studio. Dan rasa aku benda ni dah cukup dah untuk clearkan suasana kan. Okay, yang untuk model ni aku tak sarankan lah untuk aku beli sampai 2-3. At least beli 2 cukup lah, untuk dia hanya white light saja, white light dan brightness yang boleh ejah tinggi rendah untuk ya. So kalau nak beli, mungkin sebab lawa sebab putih ni, terserah lah, untuk atas pilihan masing-masing. Selesailah bab ni. Okey, baik, untuk kotak yang seterusnya. Okey, yang ni lah barang yang bagi aku berbaloi, yang memang aku nak review dari tadi tu lah. Okey, yang putih tadi tu macam yang aku cakap kat bawah, dia ada lampu putih saja dan dia ada terang dan kuat dan gelap, yang tu saja. So yang ni adalah barang yang aku sebut, Ulanzi VL49 RGB Mini LED Video Light. Okey, kau nampak kat sini. Okey, dia tak sama macam tadi lah yang bercakap tu. Bezaan dia kat sini, kita buka dulu. Sebab dekat kotak pun dia dah beza dah actually. Dia kat kotak dia tak tulis RGB ni. So kita buka dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini dia punya lampu. Cakap well wrap, balutan yang cakap bagi aku dengan harga yang berpatutan. Lepas tu dia bagi packaging yang macam ni. So bagi aku yang ni antara macam eksklusif. And bagi aku benda ni dah berbaloi lah kan, well package. Dalam ni ada dia punya memory book, macam biasa memory book. Lepas tu dia bagi kabel charger sama juga macam yang sebelum ni pun, sama kabel type C juga. Okey, ini oh, ini barangkali warranty. Okey, ini dia buku saya. So jom kita tengoklah apa tulis kat sini. Kita ambil yang bahasa Inggeris pun. Okey, package list. Package ni package include BL49 RGB 1, kabel type C, charging kabel 1. Yang dia kata kat sini, atas ni adalah display screen, which is ni lah yang boleh nampak. Kat sini adalah display screen, type C charge port. Lepas tu adjustment button, dia ni adjustment button. Cool shoe, cool shoe means tempat kita mount microphone ataupun extra lighting ni. Ini main button on off. Lepas tu function button, cool shoe. Dan juga apa yang special tentang Ulanzi RGB ni, yang bagi aku harga dia memang berbaloi lah orang tangan kita beli. Bagi aku, kenapa aku cakap Ulanzi VL49 RGB ni berbaloi adalah disebabkan, first macam biasa dia main function tak ada beza sikit lah compare dia dengan ni. Kat sini Ulanzi VL49 sama juga kat sini VL49 Ulanzi, tapi apa yang membezakan dia adalah RGB. Dan bateri pun sama, kalau boleh tengok sini 2000 mAh. Dan benda yang aku suka tentang RGB ni adalah, walaupun perbezaan harga ni hanya lari lebih kurang RM15 macam tu, RM15 ke RM20 macam tu lah, tapi yang ni features ataupun function yang dia bagikan tu, bagi aku benda yang menarik lah, ataupun penambah baikan yang agak ketara lah. Iaitu first, dia boleh ubah colour. Kalau kita tengok kat atas ni, dia daripada 0 sampai ke sini 360 darjah. Maksudnya dia boleh ubah colour. Lepas tu satu lagi, dia ada function magnet. Nampak kat sini laman magnet. Okey, magnet ni which is kalau hangpa tak ada tripod ataupun tak ada tempat hangpa nak mount, hangpa just boleh dekat kat mana-mana besi ataupun bingkai-bingkai besi. Tapi pastikan bingkai besi tu tak slippery lah, dia tak licin. Kita next tu kepada function dia, panjang serta pun tak jadi juga. Okey, next is
macam mana kita nak buka. Buka sama juga macam yang putih tadi. Buka dia dekat sini, just slide tepi saja. Macam tu, so dia dah terbuka. Okey, aku tekan satu lagi button. Dia ada dekat sini, kalau kau tengok dia ada port charging USB Type-C. Dekat sini dia ada 1, 2, 3 button. This is adalah button mood, kalau kau nak tahu. Ini button mood dan ini adalah button untuk kita adjust. Dia bukan low light ataupun high light. Dia ini button ni adalah untuk kita adjust dia punya color, color apa yang kita nak. Dia tak sama macam yang putih tadi. Macam mana cara kita nak guna tu senang. Button mood ni adalah button function utama yang kita akan gunakan lah. Macam kat sini apa boleh tengok, dia 2500K bersamaan dengan 56%. 56% ni bukan bateri tau, dia ada indikator bateri kat sebelah tu. Jadi 56% ni adalah kekuatan lumen cahaya. Ni kekuatan lumen cahaya tu sendiri, maksudnya kalau kita upgrade. Okey, macam mana kita nak upgrade? First sekali kita tengok kat sini, kalau kita tekan mood ni, dia akan berpindah kolom tu ke 56. So bila kolom tu pindah ke 56, kita tekan button tambah ni, dia akan menambahkan lagi persen tu, which is color lampu akan jadi lebih terang. Macam ni aku buka 100% bagi yang pun nampak. So kat sini aku tengok lah, highlight masih ada kat situ. Bila highlight ada kat situ, aku tekan bagi slow, bagi kurang. So cahaya tu akan lama makin malap, 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 sampailah dia akan hilang, which is 0%. Okay, itu untuk kita adjust dia punya brightness lah. Brightness banyak mana yang kita mau. Itu salah satu function dia. Dan ada lagi function dia. Function dia, kalau kamu tengok situ, ada 2500K. Sorry, kamu tekan mode ni sekali lagi, dia akan pergi ke sebelah sana. Bila dia pergi ke sebelah sana, dia akan ubah cahaya ke, ya, kalau macam aku tekan tambah, dia limit paling rendah 2500 untuk mode yang ni lah. Dia ada satu lagi mode, saya akan cerita. Ni mode yang pertama. Mode yang pertama dia ada paling rendah 2500K, dia akan naik ke, dia akan naik sehingga ke 9000. Ya, 9000. Okey, bila sampai mode 9000 ni, color dia akan jadi kelabu putih. Lampu dia akan jadi kelabu putih. Dan bila kita lowkan dia punya K tu, dia akan jadi pelan kuning, 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 kuning. Okey, macam boleh tengok okey sekarang. Okey, ini adalah mode pertama yang mana ada dua color, iaitu putih untuk paling tinggi punya, dan paling rendah dia akan jadi color warm. Okey, untuk satu lagi mode, macam mana nak pakai? Okey, button mode yang tadi tu, kita just one tap untuk kita ubah kiri kanan, one tap lagi untuk kita ubah kiri kanan. Tapi untuk satu lagi function, kita perlu hold dia punya button mode ni. Contohnya macam ni, hold tak lama lah, kita hold, dia akan toy tukar color. Tengok kat sini, dia akan jadi color biru. Okey, so bila dia jadi color biru macam ni, masa ni lah hampa boleh pilih ke semua color yang pun nak pakai kat belah sini. Which is, kalau tengok setiap color dia akan ada code dia. Macam sekarang ni code 191. Kalau aku buah pilih 192, macam ni, yang 100 ni bukan bateri tau. Sama juga yang 100 ni, dia punya kuatan lumen dia lah. Okay, kita tengok lah. Kalau aku kurangkan lah, dia akan jadi okey, malap. Okey, so aku buka untuk brightness yang sedang-sedang cuah, sebab aku nak tunjuk kan. Mode dia macam biasa, tukar juga ni, tekan sekali, dia akan pergi ke sebelah sini. Bila dia pergi ke sebelah sini, yang tekan je colour ni, dia akan berubah colour. Okey, yang boleh tengok jadi purple, merah. Okey, nampak, dia akan berubah satu persatu colour. Dia akan makin berubah, makin berubah, makin berubah. Dan apa boleh pilih color apa yang hampa nak. Okay, so untuk hampa setting color brightness yang terang dan warm, untuk memudahkan kerja hampa, hampa hold sekali lagi mood ni supaya dia ubah kepada mood putih tadi. Okay, dia dah ubah mood ke sini. So just tambah brightness, tambah brightness, sorry, tambah dia make dah boleh dapat cahaya tu putih. Kalau di compare kan dua-dua lens ni, bagi akulah apa yang dah ada background ataupun lampu color-color, apa just perlukan lampu putih. Yang ni murah sikit lah, berbaloi lah kita beli, murah sikit. Ini round dalam 30-35 macam tu lah. Yang ni range dia dalam 60-70 ke
Yang ni dengan ni dia hanya beza sikit, tapi function dia beza sangat-sangat banyak. So keputusan kat tengah hangpa, kalau hangpa rasa berbaloi untuk beli yang ni, terserah hangpa. Dan kalau hangpa rasa berbaloi untuk beli ni, pun terserah hangpa. Apapun, thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe pada yang belum subscribe, dan pada yang dah subscribe, jangan lupa untuk like, share dan komen video. Dan apa-apa kekurangan, nak boleh komen kat bawah supaya saya dapat improvekan lagi video ni. Apa-apa pun, enjoy, chill. Assalamualaikum, terima kasih kerana menonton.